Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pandang pertama pada Manzo Mair. Ini kita pandang pertama untuk Microsoft Lumia 950XL. Jadi 950XL ia mempunyai peranti yang skrin lebih besar berbanding dengan yang ada pada 950 biasa, di mana kali ini skrin adalah sebesar 5.5 inci, masih mengekalkan resolusi WQHD. Dari segi pemproses, menggunakan Snapdragon 810 berbanding 808 yang digunakan pada 950. RAM masih lagi 3GB, muatan dalaman 32GB dengan sokongan microSD sehingga 200GB. Seperti pada 950, kamera utama adalah 20MP, POV dengan anda boleh lihat 1, 2, 3, 3 flash pada bahagian belakang, dan pada bahagian kirinya terdapat pembesar suara. Bahagian hadapan terdapat kamera sebesar 5MP dengan lensa lebar untuk memudahkan selfie, dan bateri adalah sebesar 3420mAh. Jadi peranti ini adalah sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan 950, dan kami dapati apabila anda menekan butang home untuk beberapa ketika, ia akan mengecilkan skrin. Jadi ada one-handed mode versi Windows, begini caranya. Kita boleh pergi pada bahagian kanan, anda boleh lihat sekarang terdapat butang khas untuk mengambil gambar pada bahagian bawah. Terdapat butang kuasa dan juga butang suara. Konfigurasi untuk butang suara dan juga butang kuasa pada 950XL ini adalah berbeza, di mana butang suara terletak pada bahagian atas dan bawah daripada butang kuasa yang terletak terhimpit di tengah-tengah. Bahagian kiri tidak terdapat apa-apa, sama seperti pada 950. Bahagian bawah terdapat slot pengecasan USB-C, dan bahagian atas terdapat jack phone kepala 3.5mm. Jadi ini adalah Microsoft Lumia 950XL, sebuah lagi peranti Windows 10 Mobile yang dilancarkan di Malaysia. Harga jualan ialah RM2,999, dan 100 pelanggan pertama yang melakukan pratempahan akan menerima dock continuum secara percuma. Jadi ini dia penantian anda untuk sebuah peranti Windows 10 Mobile, akhirnya dapat dibeli oleh anda bermula 18 Disember ini. Dan jika anda sukakan video pada Amazon My, jangan lupa langgani channel kami dan jangan lupa layari laman kami di Amazon My. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.